namun dibiarkan lagi saudara-saudara apa yang terjadi nanti akan menjadi tendangan penalti. Ya, saya tiburkan ke depan kendaraan nomor 0, Cono Umpal pada Lukman, Lukman pada Cono lagi, kira kudus Sinak Lukman, angkat rancut berasama masih di bawah sendiri, di cantung pertanggawan, diambil lagi oleh pemain ban berapa, namun terjadi suatu pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Persaka, karena saudara Cono tadi disepunting dengan kerancangan dan sedang silap kedua, melambung tinggi, cakup sekali, namun bolanya terlalu jauh, melambung tinggi, kurang lebih 2 meter, awas kowe. Ora bakal dadi kameramen. Pikirane ora konsen karo anu karo kamera. Kan terus ngene ke pro ya. Iya. Ada kambing. Kambingnya akan menangis sebentar lagi akan dipotong dari. Rada gede ya, pantesan rada apik. Pada komen, pada komen. Orang pegeritawan apa? Selamatlah kawan dari Persada ini masih tetap satu-satu dan bola sudah dimiliki Triputi sana. Duh. Salah pengertian terlalu. Orang main harus ganti no. Sabar. Ganti. Sebelasan dari Persaka akan diambil oleh siapa? Kerangan lawan lebar banyak atau selalu Fuad sebagai kapten kesebelasan dan tiga orang ini kayak Eka nih jaraku lagi kondisi kayak gini kak ribut peras kamu gol 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 membuahkan apa-apa ya mas 0-0-1-1 saudara-saudara menit-menit yang keempat mungkin dalam babak kedua ini apa